Hasil pertandingan, babak 16 besar, Korea Master 2023. Di babak 16 besar ganda putra, Rahmat Hidayat, Kevin Sanjaya Sukamulyo, harus mengakui keunggulan ganda putra Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Hsuan, setelah kalah, dengan skor 21-14, 21-23, dan 16-21, dalam durasi 48 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Lin Sihyun, dengan skor 21-15 dan 21-13 dalam durasi 39 menit. Komang Ayu Cahyadewi harus kalah dari pemain Thailand, Ponpicha Choi Kewong, dengan skor 10-21 dan 17-21 dalam durasi 33 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito harus kalah dari unggulan kelima asal Chinese Taipei, Wang Suwei, dengan skor 16-21 dan 12-21 dalam durasi 45 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah harus kalah dari unggulan pertama asal Korea, Seo Sengjae, Chae Yujung, dengan skor 15-21 dan 17-21 dalam durasi 33 menit.